Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan yang mulia yang sentiasa setia bersama saya DJ Wansyah ataupun di channel YouTube Khalifah Bangkit. Untuk malam ini, waktu ini dan ketika ini, saya ingin bawa anda sama-sama berkongsi kerisauan. Hari ini kita tengok kedai mamak hidup 24 jam. Ada pasaraya-pasaraya ataupun kedai-kedai serba nikah hidup 24 jam. Kerana ada yang sedia bagi masa, ada yang sedia untuk bekerja shift sehingga mampu. Kedai serba nikah, stesen minyak, hospital hidup 24 jam. Tapi bagaimana dengan rumah Allah SWT yang sepatutnya, yang diperintah oleh Allah SWT dan Nabi SAW sendiri untuk sama-sama kita makmurkan, hidupkan amal 24 jam? Tapi kita tidak mengerti, kerana kita tidak faham bahawa rahmat Allah SWT akan datang di mana-mana tempat, di mana-mana kawasan yang surau atau masjidnya hidup 24 jam. Di manakah kaum-kaum lelaki yang sepatutnya sama-sama bangkit menghidupkan amalan beriktikaf, bukan hanya di waktu akhir Ramadan tapi sepanjang tahun, setiap hari 365 hari? Seharusnya kita sama-sama renung dan fikir untuk hidupkan surau-surau kita 24 jam. Lihatlah surau ini selepas isyak, ianya berkunci tutup dan tidak ada orang-orang beriman yang mengaku beriman dengan Nabi SAW untuk datang menghidupkan surau ini dengan amalan 24 jam. Supaya apa? Supaya apabila surau hidup 24 jam, masjid hidup 24 jam, maka segala musibah, penyakit, jenayah akan Allah SWT kurangkan. Inilah solution dan formula yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada umat ini. Tapi umat ini tidak nampak. Umat ini masih nampak lagi solution-solution yang berupa materialistik, solution-solution yang direka-reka oleh pihak musuh-musuh Islam supaya nak menjauhkan umat Islam dari masjid. Tapi kita tidak faham dan kita tidak mahu mengerti dan tidak mahu ambil kira apakah yang sedang melanda agama kita. Inilah sebab-sebabnya agama kita diyatimkan. Maka salah satu sebabnya, Allah turunkan musibah berupa penyakit, jenayah dan sebagainya. Inilah nasib rumah Allah. Tempat-tempat hiburan ketika ini hidup dengan manusia, melonjak-lonjak, menari-nari, terkinjal-kinjal. Kedai mamak tidak kering gusi mengambil order. Sepiring demi sepiring roti canai ditebarkan di atas meja. Teh tarik, teh ais, Milo ais, semuanya diletak di atas meja. Dipaparkan skrin putih untuk menonton bola sepak. Tapi rumah Allah yang Nabi SAW telah sampaikan betapa besarnya ganjaran beriktikaf ini. Barang siapa yang beriktikaf sehari, Allah SWT jarakkan ia 3 parit dari api neraka, yang mana jarak 1 parit adalah antara langit dan bumi. Bayangkan. Dan Allah SWT sendiri beri ganjarannya dalam Al-Quran melalui surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan rumah-rumah Allah, itulah tanda-tanda orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tapi di manakah orang yang mengaku beriman dengan Allah itu? Di manakah dengan orang-orang yang mengaku beriman dengan hari akhirat itu? Inilah nasib rumah-rumah Allah di akhir zaman. Ceramah hari-hari, tapi lepas isyak berkunci. Di manakah manusia-manusia itu? Tidur memakmurkan rumah, memakmurkan kedai-kedai mamak, memakmurkan pusat-pusat futsal,
memakmurkan disko-disko, memakmurkan kedai-kedai serba neka 24 jam, memakmurkan tempat-tempat yang menanda boleh mengundang musibah. Berlumba-lumba untuk dimakmurkan. Tapi rumah Allah yang Allah janjikan ditarik segala musibah, kita biarkan sunyi bunyi, sepi tak bermaya, lenyap begitu saja. Marilah kita renung-renungkan.